Penyanyi dan juga juri ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent Reza Arab menangis melihat penampilan sulap Cassidy Lee. Dilansir dari Kompas.com, pesulap berusia 31 tahun yang lolos usai mendapat golden buzzer dari Ivan Gunawan tersebut menghadirkan sulap yang tidak biasa di babak semifinal. Secara acak, dia meminta Reza mengambil pesawat kertas yang dilempar penonton dan menyimpannya dalam sebuah kotak transparan. Setelah selesai, tampak gambar seorang pria dan Reza diminta membaca isi tulisan di pesawat kertas yang ternyata ada kata sepupu. Reza spontan menangis, pria di balik gambar yang ternyata Wawan tersebut langsung berlari memeluk Reza yang sedang menangis.